mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan satu cita-cita mulia para pendiri negeri ini, dan sekaligus sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Berbicara pendidikan nasional, tidak terlepas dari nama Ki Hajar Dewantara, yang menjadikan pendidikan sebagai basis perjuangan mewujudkan kemerdekaan. Melalui pendidikan itulah, beliau membawa bangsa Indonesia menyadari arti kemerdekaan dan kemandirian suatu bangsa. Patutnya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan cita-cita mulia para pendiri negeri ini dengan tidak bermalas-malasan dalam menimba ilmu. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Engarso sung tulodo, engmadio mangun karso, tuturi handayani.